pameran Expo, NTB Expo. Kita lagi ngunjungin stand-stand yang ada di sini. Ada banyak banget stand-stand yang ada di sini. Sementara Pragawati
siapa kalau boleh tahu domisili dari mana? Hah? Dari Lombok Tengah, saya pikir dari keluarga baik-baik tadi. Oke, Mbak Emma. Jadi Mbak Emma, tujuannya saya undang ke depan adalah saya tidak akan memberikan pertanyaan. Saya cuma pengen Mbak Emma melihat-lihat di sekitar kiri dan juga kanan. Sudah? Berikan kesan untuk NTB Expo 2018. Silakan. Oke, jadi NTB Expo itu sangat beragam ya. Jadi di sini kita bisa melihat budaya NTB dimulai dari Pulau Lombok sendiri sampai dengan Sumbawa, Bima, Dompu. Jadi di sini ada beragam sekali aneka kerajinan yang ada di masing-masing daerah itu. Jadi kita bisa lihat di sini saya sangat mendukung sekali sih sebenarnya NTB Expo ini. Semoga di tahun-tahun selanjutnya akan ada lagi dan lagi, dan lebih ditingkatkan lagi misalnya stand-standnya itu lebih banyak lagi mungkin yang UKM-UKM yang ada di NTB. Boleh tepuk tangannya dong, itu dia suara hati rakyat untuk pemerintah nantinya ya. Semoga NTB Expo 2018 atau di tahun 2019 dan seterusnya itu ditingkatkan lebih baik lagi ya. Selamat satu persembahan dari Wardah untuk kamu ya sayangnya. Terima kasih. We'll be right back.